Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta kita semua yang istiqomah dalam menapaki jalannya. Pada video kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah dan canda tawa dari sosok Abu Nawas, seorang yang terkenal karena kecerdikannya. Judul kisah kita kali ini adalah ketika Abu Nawas menuju seekor kucing untuk menjadi hakim. Yuk kita dengarkan kisahnya. Kisah ini bercerita tentang sebuah peristiwa di mana Abu Nawas dihadapkan pada masalah yang sulit dan rumit. Dalam situasi yang menegangkan, kecerdasan dan kelucuannya selalu menjadi senjata andalannya. Di hadapan sang raja, Abu Nawas dengan kepandaiannya mampu menemukan solusi yang tak biasa. Bahkan ia sampai menuju seekor kucing untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan sengketa. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus video ini. Ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim. Pada suatu hari Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang selalu kagum sekaligus penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas kali ini ingin menguji kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang tampaknya sangat rumit. Dua orang datang ke hadapan raja dengan membawa seekor burung yang sama. Keduanya mengklaim bahwa burung tersebut adalah milik mereka masing-masing. Sang raja bingung bagaimana cara menentukan siapa pemilik sebenarnya karena keduanya sangat meyakinkan dan bahkan saling bersumpah bahwa burung itu miliknya. Akhirnya, raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas datang dan mendengarkan keluhan kedua orang tersebut. Setelah memikirkannya sejenak, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, izinkan saya menunjuk seorang hakim yang adil dan tidak akan berpihak kepada siapapun dalam menyelesaikan masalah ini." Raja dan para hadirin tentu saja penasaran siapa yang akan ditunjuk oleh seorang Abu Nawas. Betapa terkejutnya mereka ketika Abu Nawas tiba-tiba menunjuk seekor kucing yang sedang tidur di sudut ruangan. "Abu Nawas, apakah kau sedang bercanda?" tanya Raja Harun al-Rashid dengan nada bingung. "Tidak yang mulia, saya sangat serius," jawab Abu Nawas. "Biarkan kucing ini yang menjadi hakim. Caranya sederhana. Biarkan kedua orang ini memegang burung tersebut dan kita lihat siapa yang akan dipilih oleh kucing ini." Meskipun terdengar aneh, raja akhirnya menyetujui permintaan Abu Nawas. Kedua orang tersebut memegang burung yang mereka klaim sebagai milik mereka. Abu Nawas kemudian mendekatkan kucing itu ke burung yang dipegang oleh orang pertama. Kucing itu hanya melihat sekilas dan tidak tertarik. Ketika kucing itu mendekati burung yang dipegang oleh orang kedua, tiba-tiba kucing itu melompat dan mengejar burung tersebut dengan penuh antusias. Sang raja yang menyaksikan kejadian itu segera memahami bahwa burung itu sebenarnya adalah milik orang yang kedua. Karena kucing yang jujur dan tidak bisa berbohong mengetahui siapa pemilik aslinya melalui bau yang dikenalnya. Akhirnya, raja pun memutuskan bahwa burung tersebut milik orang yang kedua.
Kedua orang itu pun pergi, dan Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak terduga. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata sang raja sambil tertawa. "Siapa sangka kucing bisa menjadi hakim yang adil." Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan kebijaksanaannya dan kecerdikannya, serta membuat semua orang terhibur dengan solusi yang tidak biasa namun sangat efektif. Beberapa hari setelah kejadian yang mengejutkan itu, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang tidak hanya terkesan dengan cara Abu Nawas menyelesaikan sengketa, tetapi juga penasaran dengan trik-trik apa lagi yang mungkin akan ia gunakan di masa depan. Suatu hari, seorang pedagang kaya yang terkenal licik mendengar tentang kejadian tersebut dan merasa tertantang. Ia berpikir, "Jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan menjadi orang yang paling dihormati di seluruh negeri." Pedagang itu kemudian merencanakan sebuah skenario yang ia anggap akan sangat sulit untuk dipecahkan, bahkan oleh Abu Nawas sekalipun. Ia pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid dengan membawa seekor kucing yang mirip dengan kucing yang pernah dijadikan hakim oleh Abu Nawas. Namun, kali ini ia membawa dua kantong uang emas, satu berisi uang asli dan satu lagi berisi koin-koin palsu. Di hadapan sang raja, pedagang tersebut berkata, "Yang mulia, saya ingin menguji keadilan dan kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Saya memiliki dua kantong uang emas ini, dan saya ingin Abu Nawas menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun alih-alih menggunakan akalnya, saya ingin ia menunjuk kucing ini untuk menjadi hakimnya. Jika kucing ini bisa membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu, saya akan menyerahkan kantong emas yang asli kepada istana." Raja yang selalu menyukai tantangan dan permainan cerdas setuju. Abu Nawas dipanggil, dan setelah mendengar tantangan tersebut, ia tersenyum tenang. "Baiklah," kata Abu Nawas, "mari kita lihat apakah kucing ini bisa melakukannya." Abu Nawas kemudian meminta agar kedua kantong uang tersebut diletakkan di depan kucing. Kucing itu awalnya tampak tidak tertarik, tetapi kemudian kucing itu mendekati salah satu kantong dan mengendus-endusnya. Kucing tersebut mulai merobek kantong tersebut dengan cakarnya, dan beberapa koin pun berguling keluar. Orang-orang di istana mulai meragukan kecerdikan Abu Nawas. Pedagang kaya itu tersenyum puas, berpikir bahwa ia akan memenangkan tantangan ini. Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan tenang, ia mendekati kantong yang lain dan berkata kepada raja, "Yang mulia, izinkan saya untuk melanjutkan ujiannya." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah benang dari sakunya dan mengikatnya pada koin-koin di kantong pertama yang diendus kucing tadi. Ia mengayunkan koin tersebut di depan kucing, dan benar saja kucing itu tidak tertarik sama sekali. Lalu Abu Nawas mengambil koin dari kantong kedua dan melakukan hal yang sama. Begitu koin itu diayunkan, kucing tersebut langsung mengejar koin itu dengan penuh antusias, bahkan sampai melompat-lompat mencoba menangkapnya.
Raja Harun al-Rasyid dan para hadirin terkejut melihat kejadian itu. Abu Nawas, apa artinya ini? Ketanya sang raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang, Yang mulia, kucing ini lebih pintar dari yang kita kira. Ia tahu bahwa koin dari kantong pertama adalah palsu karena tidak memiliki berat dan kilauan yang menarik seperti koin asli. Sedangkan koin dari kantong kedua yang asli menarik perhatian kucing karena pantulan cahaya yang baunya yang khas. Raja Harun al-Rasyid sekali lagi tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdasan seorang Abu Nawas yang tidak hanya berhasil mengalahkan pedagang licik itu, tetapi juga menunjukkan bahwa kucing yang dijadikan hakim memang bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan. Pedagang kaya itu tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya dan menyerahkan kantong uang asli kepada istana. Ia pulang dengan rasa malu. Sementara Abu Nawas kembali mendapatkan pujian dan penghormatan dari raja dan seluruh penghuni istana. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menantang kecerdikan Abu Nawas. Namun kisah tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim tetap menjadi legenda yang terus diceritakan. Setelah kejadian di istana, di mana Abu Nawas sekali lagi berhasil memecahkan masalah dengan bantuan kucing, Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki aura seorang Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki Abu Nawas. Raja merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kecerdasan Abu Nawas. Ada kebijaksanaan yang tulus di balik semua trik yang ia gunakan. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas untuk berbicara secara pribadi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, raja menyambutnya dengan senyuman hangat. "Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rasyid, "kau selalu bisa membuatku terkesan dengan caramu menghadapi tantangan, tapi aku ingin tahu apa sebenarnya rahasiamu dalam menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil." Abu Nawas tersenyum lalu menjawab dengan rendah hati, "Yang mulia, rahasianya sederhana. Saya selalu berusaha memahami inti dari setiap masalah dan kemudian mencari solusi yang adil serta tidak merugikan siapapun. Terkadang solusi itu mungkin terlihat aneh atau tidak biasa, seperti menggunakan seekor kucing sebagai hakim. Namun, jika kita berpikir jernih dan mempercayai akal serta naluri kita, solusi itu akan muncul dengan sendirinya." Raja Harun al-Rasyid mengangguk setuju. "Kau benar, Abu Nawas. Kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Dan dari kisah kucing ini, aku belajar bahwa terkadang kita perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, bahkan jika itu berarti menggunakan cara yang tidak biasa." Abu Nawas tersenyum, merasa senang bahwa raja telah menangkap pelajaran penting dari pengalamannya. Raja kemudian melanjutkan, "Sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasamu, aku ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Namun aku tahu bahwa hadiah materi tidak akan memadai untuk menggambarkan betapa bahagianya, betapa berharganya dirimu bagi kerajaan ini. Maka dari itu, aku memberikan kebebasan penuh bagimu untuk hidup tanpa beban, tanpa khawatir akan pajak, dan tanpa takut dihukum atas kecerdikanmu."
Abu Nawas tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada raja. Ia merasa bersyukur bukan karena hadiah yang diberikan, tetapi karena raja telah memahami dan menghargai prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Dengan begitu, Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang lega dan bahagia. Kisahnya tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan berpikir di luar kebiasaan. Kehidupan Abu Nawas pun terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ia selalu siap untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya yang khas, sembari membawa senyuman dan tawa kemanapun ia pergi, dan begitulah Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki hati yang tulus dalam setiap tindakannya. Tamat. Ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang selalu kagum sekaligus penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas kali ini ingin menguji kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang tampaknya sangat rumit. Dua orang datang ke hadapan raja dengan membawa seekor burung yang sama. Keduanya mengklaim bahwa burung tersebut adalah milik mereka masing-masing. Sang raja bingung bagaimana cara menentukan siapa pemilik sebenarnya, karena keduanya sangat meyakinkan dan bahkan saling bersumpah bahwa burung itu miliknya. Akhirnya, raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas datang dan mendengarkan keluhan kedua orang tersebut. Setelah memikirkannya sejenak, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, izinkan saya menunjuk seorang hakim yang adil dan tidak akan berpihak kepada siapapun dalam menyelesaikan masalah ini." Raja dan para hadirin tentu saja penasaran siapa yang akan ditunjuk oleh seorang Abu Nawas. Betapa terkejutnya mereka ketika Abu Nawas tiba-tiba menunjuk seekor kucing yang sedang tidur di sudut ruangan. "Abu Nawas, apakah kau sedang bercanda?" tanya Raja Harun al-Rashid dengan nada bingung. "Tidak, Yang Mulia. Saya sangat serius," jawab Abu Nawas. "Biarkan kucing ini yang menjadi hakim. Caranya sederhana. Biarkan kedua orang ini memegang burung tersebut dan kita lihat siapa yang akan dipilih oleh kucing ini." Meskipun terdengar aneh, raja akhirnya menyetujui permintaan Abu Nawas. Kedua orang tersebut memegang burung yang mereka klaim sebagai milik mereka. Abu Nawas kemudian mendekatkan kucing itu ke burung yang dipegang oleh orang pertama. Kucing itu hanya melihat sekilas dan tidak tertarik. Ketika kucing itu mendekati burung yang dipegang oleh orang kedua, tiba-tiba kucing itu melompat dan mengejar burung tersebut dengan penuh antusias. Sang raja yang menyaksikan kejadian itu segera memahami bahwa burung itu sebenarnya adalah milik orang yang kedua. Karena kucing yang jujur dan tidak bisa berbohong mengetahui siapa pemilik aslinya melalui bau yang dikenalnya. Akhirnya, raja pun memutuskan bahwa burung tersebut milik orang yang kedua. Kedua orang itu pun pergi dan Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak terduga. Abu Nawas
Kau memang luar biasa, kata sang raja sambil tertawa. Siapa sangka kucing bisa menjadi hakim yang adil. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan kebijaksanaannya dan kecerdikannya, serta membuat semua orang terhibur dengan solusi yang tidak biasa namun sangat efektif. Beberapa hari setelah kejadian yang mengejutkan itu, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang tidak hanya terkesan dengan cara Abu Nawas menyelesaikan sengketa, tetapi juga penasaran dengan trik-trik apa lagi yang mungkin akan ia gunakan di masa depan. Suatu hari seorang pedagang kaya yang terkenal licik mendengar tentang kejadian tersebut dan merasa tertantang. Ia berpikir, jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan menjadi orang yang paling dihormati di seluruh negeri. Pedagang itu kemudian merencanakan sebuah skenario yang ia anggap akan sangat sulit untuk dipecahkan, bahkan oleh Abu Nawas sekalipun. Ia pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid dengan membawa seekor kucing yang mirip dengan kucing yang pernah dijadikan hakim oleh Abu Nawas. Namun, kali ini ia membawa dua kantong uang emas, satu berisi uang asli dan satu lagi berisi koin-koin palsu. Di hadapan sang raja, pedagang tersebut berkata, "Yang mulia, saya ingin menguji keadilan dan kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Saya memiliki dua kantong uang emas ini, dan saya ingin Abu Nawas menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun alih-alih menggunakan akalnya, saya ingin ia menunjuk kucing ini untuk menjadi hakimnya. Jika kucing ini bisa membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu, saya akan menyerahkan kantong emas yang asli kepada istana." Raja yang selalu menyukai tantangan dan permainan cerdas setuju. Abu Nawas dipanggil dan setelah mendengar tantangan tersebut, ia tersenyum tenang. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat apakah kucing ini bisa melakukannya." Abu Nawas kemudian meminta agar kedua kantong uang tersebut diletakkan di depan kucing. Kucing itu awalnya tampak tidak tertarik, tetapi kemudian kucing itu mendekati salah satu kantong dan mengendus-endusnya. Kucing tersebut mulai merobek kantong tersebut dengan cakarnya, dan beberapa koin pun berguling keluar. Orang-orang di istana mulai meragukan kecerdikan Abu Nawas. Pedagang kaya itu tersenyum puas, berpikir bahwa ia akan memenangkan tantangan ini. Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan tenang, ia mendekati kantong yang lain dan berkata kepada raja, "Yang mulia, izinkan saya untuk melanjutkan ujiannya." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah benang dari sakunya dan mengikatnya pada koin-koin di kantong pertama yang diendus kucing tadi. Ia mengayunkan koin tersebut di depan kucing, dan benar saja kucing itu tidak tertarik sama sekali. Lalu Abu Nawas mengambil koin dari kantong kedua dan melakukan hal yang sama. Begitu koin itu diayunkan, kucing tersebut langsung mengejar koin itu dengan penuh antusias, bahkan sampai melompat-lompat mencoba menangkapnya. Raja Harun al-Rasyid dan para hadirin terkejut melihat kejadian itu. "Abu Nawas, apa artinya ini?" ketanya sang raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang mulia, kucing ini lebih pintar dari yang kita kira.
Ia tahu bahwa koin dari kantong pertama adalah palsu karena tidak memiliki berat dan kilauan yang menarik seperti koin asli. Sedangkan koin dari kantong kedua yang asli menarik perhatian kucing karena pantulan cahaya yang baunya yang khas. Raja Harun al-Rasyid sekali lagi tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdasan seorang Abu Nawas yang tidak hanya berhasil mengalahkan pedagang licik itu, tetapi juga menunjukkan bahwa kucing yang dijadikan hakim memang bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan. Pedagang kaya itu tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya dan menyerahkan kantong uang asli kepada istana. Ia pulang dengan rasa malu. Sementara Abu Nawas kembali mendapatkan pujian dan penghormatan dari raja dan seluruh penghuni istana. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menantang kecerdikan Abu Nawas. Namun kisah tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim tetap menjadi legenda yang terus diceritakan. Setelah kejadian di istana, di mana Abu Nawas sekali lagi berhasil memecahkan masalah dengan bantuan kucing, Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki aura seorang Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki Abu Nawas. Raja merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kecerdasan Abu Nawas. Ada kebijaksanaan yang tulus di balik semua trik yang ia gunakan. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Abu Nawas untuk berbicara secara pribadi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman hangat. "Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rasyid, "kau selalu bisa membuatku terkesan dengan caramu menghadapi tantangan, tapi aku ingin tahu apa sebenarnya rahasiamu dalam menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil." Abu Nawas tersenyum lalu menjawab dengan rendah hati, "Yang mulia, rahasianya sederhana. Saya selalu berusaha memahami inti dari setiap masalah dan kemudian mencari solusi yang adil serta tidak merugikan siapapun. Terkadang solusi itu mungkin terlihat aneh atau tidak biasa, seperti menggunakan seekor kucing sebagai hakim. Namun, jika kita berpikir jernih dan mempercayai akal serta naluri kita, solusi itu akan muncul dengan sendirinya." Raja Harun al-Rasyid mengangguk setuju. "Kau benar, Abu Nawas. Kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Dan dari kisah kucing ini, aku belajar bahwa terkadang kita perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, bahkan jika itu berarti menggunakan cara yang tidak biasa." Abu Nawas tersenyum, merasa senang bahwa raja telah menangkap pelajaran penting dari pengalamannya. Raja kemudian melanjutkan, "Sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasamu, aku ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Namun aku tahu bahwa hadiah materi tidak akan memadai untuk menggambarkan betapa bahagianya, betapa berharganya dirimu bagi kerajaan ini. Maka dari itu, aku memberikan kebebasan penuh bagimu untuk hidup tanpa beban, tanpa khawatir akan pajak, dan tanpa takut dihukum atas kecerdikanmu." Abu Nawas tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada raja. Ia merasa bersyukur bukan karena hadiah yang diberikan, tetapi
karena raja telah memahami dan menghargai prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Dengan begitu, Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang lega dan bahagia. Kisahnya tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan berpikir di luar kebiasaan. Kehidupan Abu Nawas pun terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ia selalu siap untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya yang khas, sembari membawa senyuman dan tawa kemanapun ia pergi, dan begitulah Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki hati yang tulus dalam setiap tindakannya. Tamat. Ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang selalu kagum sekaligus penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas kali ini ingin menguji kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang tampaknya sangat rumit. Dua orang datang ke hadapan raja dengan membawa seekor burung yang sama. Keduanya mengklaim bahwa burung tersebut adalah milik mereka masing-masing. Sang raja bingung bagaimana cara menentukan siapa pemilik sebenarnya, karena keduanya sangat meyakinkan dan bahkan saling bersumpah bahwa burung itu miliknya. Akhirnya, raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas datang dan mendengarkan keluhan kedua orang tersebut. Setelah memikirkannya sejenak, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, izinkan saya menunjuk seorang hakim yang adil dan tidak akan berpihak kepada siapapun dalam menyelesaikan masalah ini." Raja dan para hadirin tentu saja penasaran siapa yang akan ditunjuk oleh seorang Abu Nawas. Betapa terkejutnya mereka ketika Abu Nawas tiba-tiba menunjuk seekor kucing yang sedang tidur di sudut ruangan. "Abu Nawas, apakah kau sedang bercanda?" tanya Raja Harun al-Rashid dengan nada bingung. "Tidak, Yang Mulia, saya sangat serius," jawab Abu Nawas. "Biarkan kucing ini yang menjadi hakim. Caranya sederhana. Biarkan kedua orang ini memegang burung tersebut dan kita lihat siapa yang akan dipilih oleh kucing ini." Meskipun terdengar aneh, raja akhirnya menyetujui permintaan Abu Nawas. Kedua orang tersebut memegang burung yang mereka klaim sebagai milik mereka. Abu Nawas kemudian mendekatkan kucing itu ke burung yang dipegang oleh orang pertama. Kucing itu hanya melihat sekilas dan tidak tertarik. Ketika kucing itu mendekati burung yang dipegang oleh orang kedua, tiba-tiba kucing itu melompat dan mengejar burung tersebut dengan penuh antusias. Sang raja yang menyaksikan kejadian itu segera memahami bahwa burung itu sebenarnya adalah milik orang yang kedua. Karena kucing yang jujur dan tidak bisa berbohong mengetahui siapa pemilik aslinya melalui bau yang dikenalnya. Akhirnya, raja pun memutuskan bahwa burung tersebut milik orang yang kedua. Kedua orang itu pun pergi dan Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak terduga. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata sang raja sambil tertawa. "Siapa sangka kucing bisa menjadi hakim yang adil.
Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan kebijaksanaannya dan kecerdikannya, serta membuat semua orang terhibur dengan solusi yang tidak biasa namun sangat efektif. Beberapa hari setelah kejadian yang mengejutkan itu, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang tidak hanya terkesan dengan cara Abu Nawas menyelesaikan sengketa, tetapi juga penasaran dengan trik-trik apa lagi yang mungkin akan ia gunakan di masa depan. Suatu hari seorang pedagang kaya yang terkenal licik mendengar tentang kejadian tersebut dan merasa tertantang. Ia berpikir, jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan menjadi orang yang paling dihormati di seluruh negeri. Pedagang itu kemudian merencanakan sebuah skenario yang ia anggap akan sangat sulit untuk dipecahkan, bahkan oleh Abu Nawas sekalipun. Ia pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid dengan membawa seekor kucing yang mirip dengan kucing yang pernah dijadikan hakim oleh Abu Nawas. Namun, kali ini ia membawa dua kantong uang emas, satu berisi uang asli dan satu lagi berisi koin-koin palsu. Di hadapan sang raja, pedagang tersebut berkata, "Yang mulia, saya ingin menguji keadilan dan kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Saya memiliki dua kantong uang emas ini, dan saya ingin Abu Nawas menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun alih-alih menggunakan akalnya, saya ingin ia menunjuk kucing ini untuk menjadi hakimnya. Jika kucing ini bisa membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu, saya akan menyerahkan kantong emas yang asli kepada istana." Raja yang selalu menyukai tantangan dan permainan cerdas setuju. Abu Nawas dipanggil dan setelah mendengar tantangan tersebut, ia tersenyum tenang. "Baiklah," kata Abu Nawas, "mari kita lihat apakah kucing ini bisa melakukannya." Abu Nawas kemudian meminta agar kedua kantong uang tersebut diletakkan di depan kucing. Kucing itu awalnya tampak tidak tertarik, tetapi kemudian kucing itu mendekati salah satu kantong dan mengendus-endusnya. Kucing tersebut mulai merobek kantong tersebut dengan cakarnya, dan beberapa koin pun berguling keluar. Orang-orang di istana mulai meragukan kecerdikan Abu Nawas. Pedagang kaya itu tersenyum puas, berpikir bahwa ia akan memenangkan tantangan ini. Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan tenang, ia mendekati kantong yang lain dan berkata kepada raja, "Yang mulia, izinkan saya untuk melanjutkan ujiannya." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah benang dari sakunya dan mengikatnya pada koin-koin di kantong pertama yang diendus kucing tadi. Ia mengayunkan koin tersebut di depan kucing, dan benar saja kucing itu tidak tertarik sama sekali. Lalu Abu Nawas mengambil koin dari kantong kedua dan melakukan hal yang sama. Begitu koin itu diayunkan, kucing tersebut langsung mengejar koin itu dengan penuh antusias, bahkan sampai melompat-lompat mencoba menangkapnya. Raja Harun al-Rasyid dan para hadirin terkejut melihat kejadian itu. "Abu Nawas, apa artinya ini?" ketanya sang raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang mulia, kucing ini lebih pintar dari yang kita kira. Ia tahu bahwa koin dari kantong pertama adalah palsu karena tidak memiliki berat dan kilauan yang menarik seperti koin asli.
Sedangkan koin dari kantong kedua yang asli menarik perhatian kucing karena pantulan cahaya yang baunya yang khas. Raja Harun al-Rasyid sekali lagi tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdasan seorang Abu Nawas yang tidak hanya berhasil mengalahkan pedagang licik itu, tetapi juga menunjukkan bahwa kucing yang dijadikan hakim memang bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan. Pedagang kaya itu tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya dan menyerahkan kantong uang asli kepada istana. Ia pulang dengan rasa malu, sementara Abu Nawas kembali mendapatkan pujian dan penghormatan dari raja dan seluruh penghuni istana. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menantang kecerdikan Abu Nawas. Namun kisah tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim tetap menjadi legenda yang terus diceritakan. Setelah kejadian di istana, di mana Abu Nawas sekali lagi berhasil memecahkan masalah dengan bantuan kucing, Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki aura seorang Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki Abu Nawas. Raja merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kecerdasan Abu Nawas. Ada kebijaksanaan yang tulus di balik semua trik yang ia gunakan. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas untuk berbicara secara pribadi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, raja menyambutnya dengan senyuman hangat. "Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rasyid, "kau selalu bisa membuatku terkesan dengan caramu menghadapi tantangan, tapi aku ingin tahu apa sebenarnya rahasiamu dalam menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil." Abu Nawas tersenyum lalu menjawab dengan rendah hati, "Yang mulia, rahasianya sederhana. Saya selalu berusaha memahami inti dari setiap masalah dan kemudian mencari solusi yang adil serta tidak merugikan siapapun. Terkadang solusi itu mungkin terlihat aneh atau tidak biasa, seperti menggunakan seekor kucing sebagai hakim. Namun, jika kita berpikir jernih dan mempercayai akal serta naluri kita, solusi itu akan muncul dengan sendirinya." Raja Harun al-Rasyid mengangguk setuju. "Kau benar, Abu Nawas. Kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Dan dari kisah kucing ini, aku belajar bahwa terkadang kita perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, bahkan jika itu berarti menggunakan cara yang tidak biasa." Abu Nawas tersenyum, merasa senang bahwa raja telah menangkap pelajaran penting dari pengalamannya. Raja kemudian melanjutkan, "Sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasamu, aku ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Namun aku tahu bahwa hadiah materi tidak akan memadai untuk menggambarkan betapa bahagianya, betapa berharganya dirimu bagi kerajaan ini. Maka dari itu, aku memberikan kebebasan penuh bagimu untuk hidup tanpa beban, tanpa khawatir akan pajak, dan tanpa takut dihukum atas kecerdikanmu." Abu Nawas tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada raja. Ia merasa bersyukur bukan karena hadiah yang diberikan, tetapi karena raja telah memahami dan menghargai prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Dengan begitu, Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang lega dan bahagia.
kisahnya tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan berpikir di luar kebiasaan. Kehidupan Abu Nawas pun terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ia selalu siap untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya yang khas, sembari membawa senyuman dan tawa kemanapun ia pergi, dan begitulah Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki hati yang tulus dalam setiap tindakannya. Tamat. Ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim. Pada suatu hari Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang selalu kagum sekaligus penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas kali ini ingin menguji kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang tampaknya sangat rumit. Dua orang datang ke hadapan raja dengan membawa seekor burung yang sama. Keduanya mengklaim bahwa burung tersebut adalah milik mereka masing-masing. Sang raja bingung bagaimana cara menentukan siapa pemilik sebenarnya, karena keduanya sangat meyakinkan dan bahkan saling bersumpah bahwa burung itu miliknya. Akhirnya, raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas datang dan mendengarkan keluhan kedua orang tersebut. Setelah memikirkannya sejenak, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, izinkan saya menunjuk seorang hakim yang adil dan tidak akan berpihak kepada siapapun dalam menyelesaikan masalah ini." Raja dan para hadirin tentu saja penasaran siapa yang akan ditunjuk oleh seorang Abu Nawas. Betapa terkejutnya mereka ketika Abu Nawas tiba-tiba menunjuk seekor kucing yang sedang tidur di sudut ruangan. "Abu Nawas, apakah kau sedang bercanda?" tanya Raja Harun al-Rashid dengan nada bingung. "Tidak, Yang Mulia, saya sangat serius," jawab Abu Nawas. "Biarkan kucing ini yang menjadi hakim. Caranya sederhana. Biarkan kedua orang ini memegang burung tersebut dan kita lihat siapa yang akan dipilih oleh kucing ini." Meskipun terdengar aneh, raja akhirnya menyetujui permintaan Abu Nawas. Kedua orang tersebut memegang burung yang mereka klaim sebagai milik mereka. Abu Nawas kemudian mendekatkan kucing itu ke burung yang dipegang oleh orang pertama. Kucing itu hanya melihat sekilas dan tidak tertarik. Ketika kucing itu mendekati burung yang dipegang oleh orang kedua, tiba-tiba kucing itu melompat dan mengejar burung tersebut dengan penuh antusias. Sang raja yang menyaksikan kejadian itu segera memahami bahwa burung itu sebenarnya adalah milik orang yang kedua. Karena kucing yang jujur dan tidak bisa berbohong mengetahui siapa pemilik aslinya melalui bau yang dikenalnya. Akhirnya, raja pun memutuskan bahwa burung tersebut milik orang yang kedua. Kedua orang itu pun pergi dan Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak terduga. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata sang raja sambil tertawa. "Siapa sangka kucing bisa menjadi hakim yang adil?" Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan kebijaksanaannya dan kecerdikannya, serta membuat semua orang terhibur dengan solusi yang tidak biasa namun sangat efektif.
Beberapa hari setelah kejadian yang mengejutkan itu, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang tidak hanya terkesan dengan cara Abu Nawas menyelesaikan sengketa, tetapi juga penasaran dengan trik-trik apa lagi yang mungkin akan ia gunakan di masa depan. Suatu hari seorang pedagang kaya yang terkenal licik mendengar tentang kejadian tersebut dan merasa tertantang. Ia berpikir, jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan menjadi orang yang paling dihormati di seluruh negeri. Pedagang itu kemudian merencanakan sebuah skenario yang ia anggap akan sangat sulit untuk dipecahkan, bahkan oleh Abu Nawas sekalipun. Ia pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid dengan membawa seekor kucing yang mirip dengan kucing yang pernah dijadikan hakim oleh Abu Nawas. Namun, kali ini ia membawa dua kantong uang emas, satu berisi uang asli dan satu lagi berisi koin-koin palsu. Di hadapan sang raja, pedagang tersebut berkata, "Yang mulia, saya ingin menguji keadilan dan kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Saya memiliki dua kantong uang emas ini dan saya ingin Abu Nawas menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun alih-alih menggunakan akalnya, saya ingin ia menunjuk kucing ini untuk menjadi hakimnya. Jika kucing ini bisa membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu, saya akan menyerahkan kantong emas yang asli kepada istana." Raja yang selalu menyukai tantangan dan permainan cerdas setuju. Abu Nawas dipanggil dan setelah mendengar tantangan tersebut, ia tersenyum tenang. "Baiklah," kata Abu Nawas, "mari kita lihat apakah kucing ini bisa melakukannya." Abu Nawas kemudian meminta agar kedua kantong uang tersebut diletakkan di depan kucing. Kucing itu awalnya tampak tidak tertarik, tetapi kemudian kucing itu mendekati salah satu kantong dan mengendus-endusnya. Kucing tersebut mulai merobek kantong tersebut dengan cakarnya, dan beberapa koin pun berguling keluar. Orang-orang di istana mulai meragukan kecerdikan Abu Nawas. Pedagang kaya itu tersenyum puas, berpikir bahwa ia akan memenangkan tantangan ini. Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan tenang, ia mendekati kantong yang lain dan berkata kepada raja, "Yang mulia, izinkan saya untuk melanjutkan ujiannya." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah benang dari sakunya dan mengikatnya pada koin-koin di kantong pertama yang diendus kucing tadi. Ia mengayunkan koin tersebut di depan kucing, dan benar saja kucing itu tidak tertarik sama sekali. Lalu Abu Nawas mengambil koin dari kantong kedua dan melakukan hal yang sama. Begitu koin itu diayunkan, kucing tersebut langsung mengejar koin itu dengan penuh antusias, bahkan sampai melompat-lompat mencoba menangkapnya. Raja Harun al-Rasyid dan para hadirin terkejut melihat kejadian itu. "Abu Nawas, apa artinya ini?" ketanya sang raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang mulia, kucing ini lebih pintar dari yang kita kira. Ia tahu bahwa koin dari kantong pertama adalah palsu karena tidak memiliki berat dan kilauan yang menarik seperti koin asli. Sedangkan koin dari kantong kedua yang asli menarik perhatian kucing karena pantulan cahaya yang baunya yang khas." Raja Harun al-Rasyid sekali lagi tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdasan seorang Abu Nawas yang tidak hanya berhasil mengalahkan pedagang licik itu,
tetapi juga menunjukkan bahwa kucing yang dijadikan hakim memang bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan. Pedagang kaya itu tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya dan menyerahkan kantong uang asli kepada istana. Ia pulang dengan rasa malu, sementara Abu Nawas kembali mendapatkan pujian dan penghormatan dari raja dan seluruh penghuni istana. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menantang kecerdikan Abu Nawas. Namun kisah tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim tetap menjadi legenda yang terus diceritakan. Setelah kejadian di istana, di mana Abu Nawas sekali lagi berhasil memecahkan masalah dengan bantuan kucing, Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki aura seorang Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki Abu Nawas. Raja merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kecerdasan Abu Nawas. Ada kebijaksanaan yang tulus di balik semua trik yang ia gunakan. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Abu Nawas untuk berbicara secara pribadi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman hangat. "Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rasyid, "kau selalu bisa membuatku terkesan dengan caramu menghadapi tantangan, tapi aku ingin tahu apa sebenarnya rahasiamu dalam menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil." Abu Nawas tersenyum lalu menjawab dengan rendah hati, "Yang mulia, rahasianya sederhana. Saya selalu berusaha memahami inti dari setiap masalah dan kemudian mencari solusi yang adil serta tidak merugikan siapapun. Terkadang solusi itu mungkin terlihat aneh atau tidak biasa, seperti menggunakan seekor kucing sebagai hakim. Namun, jika kita berpikir jernih dan mempercayai akal serta naluri kita, solusi itu akan muncul dengan sendirinya." Raja Harun al-Rasyid mengangguk setuju. "Kau benar, Abu Nawas. Kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Dan dari kisah kucing ini, aku belajar bahwa terkadang kita perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, bahkan jika itu berarti menggunakan cara yang tidak biasa." Abu Nawas tersenyum, merasa senang bahwa raja telah menangkap pelajaran penting dari pengalamannya. Raja kemudian melanjutkan, "Sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasamu, aku ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Namun aku tahu bahwa hadiah materi tidak akan memadai untuk menggambarkan betapa bahagianya, betapa berharganya dirimu bagi kerajaan ini. Maka dari itu, aku memberikan kebebasan penuh bagimu untuk hidup tanpa beban, tanpa khawatir akan pajak, dan tanpa takut dihukum atas kecerdikanmu." Abu Nawas tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada raja. Ia merasa bersyukur bukan karena hadiah yang diberikan, tetapi karena raja telah memahami dan menghargai prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Dengan begitu, Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang lega dan bahagia. Kisahnya tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan berpikir di luar kebiasaan.
Kehidupan Abu Nawas pun terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ia selalu siap untuk membantu siapa saja yang membutuhkan. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya yang khas, sembari membawa senyuman dan tawa kemanapun ia pergi, dan begitulah Abu Nawas dikenang sebagai sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki hati yang tulus dalam setiap tindakannya. Tamat. Ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim. Pada suatu hari Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun al-Rashid. Sang raja yang selalu kagum sekaligus penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas kali ini ingin menguji kemampuan Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah sengketa yang tampaknya sangat rumit. Dua orang datang ke hadapan raja dengan membawa seekor burung yang sama. Keduanya mengklaim bahwa burung tersebut adalah milik mereka masing-masing. Sang raja bingung bagaimana cara menentukan siapa pemilik sebenarnya, karena keduanya sangat meyakinkan dan bahkan saling bersumpah bahwa burung itu miliknya. Akhirnya, raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas datang dan mendengarkan keluhan kedua orang tersebut. Setelah memikirkannya sejenak, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, izinkan saya menunjuk seorang hakim yang adil dan tidak akan berpihak kepada siapapun dalam menyelesaikan masalah ini." Raja dan para hadirin tentu saja penasaran siapa yang akan ditunjuk oleh seorang Abu Nawas. Betapa terkejutnya mereka ketika Abu Nawas tiba-tiba menunjuk seekor kucing yang sedang tidur di sudut ruangan. "Abu Nawas, apakah kau sedang bercanda?" tanya Raja Harun al-Rashid dengan nada bingung. "Tidak, Yang Mulia, saya sangat serius," jawab Abu Nawas. "Biarkan kucing ini yang menjadi hakim. Caranya sederhana. Biarkan kedua orang ini memegang burung tersebut dan kita lihat siapa yang akan dipilih oleh kucing ini." Meskipun terdengar aneh, raja akhirnya menyetujui permintaan Abu Nawas. Kedua orang tersebut memegang burung yang mereka klaim sebagai milik mereka. Abu Nawas kemudian mendekatkan kucing itu ke burung yang dipegang oleh orang pertama. Kucing itu hanya melihat sekilas dan tidak tertarik. Ketika kucing itu mendekati burung yang dipegang oleh orang kedua, tiba-tiba kucing itu melompat dan mengejar burung tersebut dengan penuh antusias. Sang raja yang menyaksikan kejadian itu segera memahami bahwa burung itu sebenarnya adalah milik orang yang kedua. Karena kucing yang jujur dan tidak bisa berbohong mengetahui siapa pemilik aslinya melalui bau yang dikenalnya. Akhirnya, raja pun memutuskan bahwa burung tersebut milik orang yang kedua. Kedua orang itu pun pergi dan Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak terduga. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata sang raja sambil tertawa. "Siapa sangka kucing bisa menjadi hakim yang adil." Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi berhasil menunjukkan kebijaksanaannya dan kecerdikannya, serta membuat semua orang terhibur dengan solusi yang tidak biasa namun sangat efektif. Beberapa hari setelah kejadian yang mengejutkan itu, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang tidak hanya terkesan dengan cara Abu Nawas menyelesaikan sengketa,
tetapi juga penasaran dengan trik-trik apa lagi yang mungkin akan ia gunakan di masa depan. Suatu hari, seorang pedagang kaya yang terkenal licik mendengar tentang kejadian tersebut dan merasa tertantang. Ia berpikir, jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan menjadi orang yang paling dihormati di seluruh negeri. Pedagang itu kemudian merencanakan sebuah skenario yang ia anggap akan sangat sulit untuk dipecahkan, bahkan oleh Abu Nawas sekalipun. Ia pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid dengan membawa seekor kucing yang mirip dengan kucing yang pernah dijadikan hakim oleh Abu Nawas. Namun, kali ini ia membawa dua kantong uang emas, satu berisi uang asli dan satu lagi berisi koin-koin palsu. Di hadapan sang raja, pedagang tersebut berkata, "Yang mulia, saya ingin menguji keadilan dan kecerdasan Abu Nawas sekali lagi. Saya memiliki dua kantong uang emas ini, dan saya ingin Abu Nawas menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Namun alih-alih menggunakan akalnya, saya ingin ia menunjuk kucing ini untuk menjadi hakimnya. Jika kucing ini bisa membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu, saya akan menyerahkan kantong emas yang asli kepada istana." Raja yang selalu menyukai tantangan dan permainan cerdas setuju. Abu Nawas dipanggil dan setelah mendengar tantangan tersebut, ia tersenyum tenang. "Baiklah," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat apakah kucing ini bisa melakukannya." Abu Nawas kemudian meminta agar kedua kantong uang tersebut diletakkan di depan kucing. Kucing itu awalnya tampak tidak tertarik, tetapi kemudian kucing itu mendekati salah satu kantong dan mengendus-endusnya. Kucing tersebut mulai merobek kantong tersebut dengan cakarnya, dan beberapa koin pun berguling keluar. Orang-orang di istana mulai meragukan kecerdikan Abu Nawas. Pedagang kaya itu tersenyum puas, berpikir bahwa ia akan memenangkan tantangan ini. Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dengan tenang, ia mendekati kantong yang lain dan berkata kepada raja, "Yang mulia, izinkan saya untuk melanjutkan ujiannya." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah benang dari sakunya dan mengikatnya pada koin-koin di kantong pertama yang diendus kucing tadi. Ia mengayunkan koin tersebut di depan kucing, dan benar saja kucing itu tidak tertarik sama sekali. Lalu Abu Nawas mengambil koin dari kantong kedua dan melakukan hal yang sama. Begitu koin itu diayunkan, kucing tersebut langsung mengejar koin itu dengan penuh antusias, bahkan sampai melompat-lompat mencoba menangkapnya. Raja Harun al-Rasyid dan para hadirin terkejut melihat kejadian itu. "Abu Nawas, apa artinya ini?" ketanya sang raja. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Yang mulia, kucing ini lebih pintar dari yang kita kira. Ia tahu bahwa koin dari kantong pertama adalah palsu karena tidak memiliki berat dan kilauan yang menarik seperti koin asli. Sedangkan koin dari kantong kedua yang asli menarik perhatian kucing karena pantulan cahaya yang baunya yang khas." Raja Harun al-Rasyid sekali lagi tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdasan seorang Abu Nawas yang tidak hanya berhasil mengalahkan pedagang licik itu, tetapi juga menunjukkan bahwa kucing yang dijadikan hakim memang bisa membedakan kebenaran dari kepalsuan.
Pedagang kaya itu tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahannya dan menyerahkan kantong uang asli kepada istana. Ia pulang dengan rasa malu. Sementara Abu Nawas kembali mendapatkan pujian dan penghormatan dari raja dan seluruh penghuni istana. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menantang kecerdikan Abu Nawas. Namun kisah tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim tetap menjadi legenda yang terus diceritakan. Setelah kejadian di istana, di mana Abu Nawas sekali lagi berhasil memecahkan masalah dengan bantuan kucing, Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki aura seorang Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid semakin kagum dengan kecerdikan dan kelicikan positif yang dimiliki Abu Nawas. Raja merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kecerdasan Abu Nawas. Ada kebijaksanaan yang tulus di balik semua trik yang ia gunakan. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Abu Nawas untuk berbicara secara pribadi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja menyambutnya dengan senyuman hangat. "Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rasyid, "kau selalu bisa membuatku terkesan dengan caramu menghadapi tantangan, tapi aku ingin tahu apa sebenarnya rahasiamu dalam menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil." Abu Nawas tersenyum lalu menjawab dengan rendah hati, "Yang mulia, rahasianya sederhana. Saya selalu berusaha memahami inti dari setiap masalah dan kemudian mencari solusi yang adil serta tidak merugikan siapapun. Terkadang solusi itu mungkin terlihat aneh atau tidak biasa, seperti menggunakan seekor kucing sebagai hakim. Namun, jika kita berpikir jernih dan mempercayai akal serta naluri kita, solusi itu akan muncul dengan sendirinya." Raja Harun al-Rasyid mengangguk setuju. "Kau benar, Abu Nawas. Kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Dan dari kisah kucing ini, aku belajar bahwa terkadang kita perlu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, bahkan jika itu berarti menggunakan cara yang tidak biasa." Abu Nawas tersenyum, merasa senang bahwa raja telah menangkap pelajaran penting dari pengalamannya. Raja kemudian melanjutkan, "Sebagai tanda penghargaan atas jasa-jasamu, aku ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Namun aku tahu bahwa hadiah materi tidak akan memadai untuk menggambarkan betapa bahagianya, betapa berharganya dirimu bagi kerajaan ini. Maka dari itu, aku memberikan kebebasan penuh bagimu untuk hidup tanpa beban, tanpa khawatir akan pajak, dan tanpa takut dihukum atas kecerdikanmu." Abu Nawas tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada raja. Ia merasa bersyukur bukan karena hadiah yang diberikan, tetapi karena raja telah memahami dan menghargai prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Dengan begitu, Abu Nawas meninggalkan istana dengan hati yang lega dan bahagia. Kisahnya tentang ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan berpikir di luar kebiasaan. Kehidupan Abu Nawas pun terus berjalan dengan penuh kebahagiaan. Ia selalu siap untuk membantu siapa saja yang membutuhkan.
dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya yang khas, sembari membawa senyuman dan tawa kemanapun ia pergi. Dan begitulah Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki hati yang tulus dalam setiap tindakannya. Tamat. Setiap cerita Abu Nawas selalu memiliki pesan tersirat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dari kisah ini kita diajarkan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan dapat membantu kita keluar dari berbagai kesulitan. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir kreatif dalam mencari solusi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Tidak jarang, cara yang sederhana dan tidak biasa dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada cara-cara yang terlihat rumit. Allahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah ketika Abu Nawas menunjuk seekor kucing untuk menjadi hakim. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.